Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendownload template PowerPoint gratis di situs PowerPoint School. Nah, ini adalah salah satu contoh template yang sudah saya download. Sekarang yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara mendownload template ini. Mari kita simak langkah-langkahnya. Kita mulai dengan membuka Google Chrome kita. Di sini kita ketikkan PowerPoint School. Nah, di sini sudah muncul di paling atas, kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ini, yaitu PowerPoint School. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan pada situs PowerPoint School. Nah, di sini sudah banyak sekali beberapa template yang disediakan, dan tinggal kita download dan kita edit saja secara gratis. Jika kurang banyak, kita bisa pilih load more di sini ya. Kita klik. Maka akan muncul berbagai template yang lainnya di bawah sini. Jika masih kurang banyak, kita klik lagi load more. Nah, di sini saya tidak perlu banyak-banyak. Saya fokuskan pada penjelasan cara downloadnya saja. Kita contohkan saja pada template yang bagian ini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Kita scroll saja ke bawah. Nah, sampai menemukan link download di sini. Kita klik download. Oke, file sudah kita download dalam bentuk zip. Tinggal kita tunggu sampai proses download selesai. Setelah selesai, coba kita buka. Kita buka foldernya, dan kita pilih PPT-nya. Oke, template sudah berhasil kita download dari powerpointschool.com. Selanjutnya, kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita pada bagian yang kita inginkan. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.